Kisah cinta Al-Ghazali sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat. Dari cerita batal nikah hingga telah menemukan sang pujaan hati yang baru, sedang menjadi sorotan publik. Al sempat membuat klarifikasi alasannya batal nikah dengan mantan pacar yang telah berhubungan selama 5 tahun. Dalam YouTube ibunya, Al mengaku mendapat petunjuk setelah melakukan sholat istikharah. Akhirnya karena ini udah mau melangkah ke jenjang lebih serius, maka disuruh sholat istikharah. Gak taunya agak sedikit ada jawaban dari Allah ya. Akhirnya pisah ya. Terpisah. 2 bulan lalu, publik dan juga fans Al-Ghazali dikagetkan dengan video surprise ulang tahun ke-26 yang dihadiri sejumlah teman-teman artis. Namun, seorang wanita yang membawa kue ulang tahun yang diketahui adalah Laura Moen menjadi sorotan publik. Sejak acara ulang tahun, Al-Ghazali dan Laura Moen mulai sering menampakkan kemesraannya. Mulai dari momen mesra Al dan Laura yang sempat viral, saat datang ke konser Dewa 19, momen Laura nontonin Al main bola, hingga yang masih hangat baru-baru ini ialah Al-Ghazali datang ke acara Diwali Party yang digelar MD Picture bersama Laura. Setelah banyaknya video mesra mereka bertebaran di media sosial, Laura mulai mengklarifikasi bagaimana hubungan mereka sebenarnya. Pertemuannya. Oh, kita temenan dikenalin sama teman. Iya. Well, kalau menurut kalian gimana sih pasangan ini, guys? Kalian dukung juga nggak nih?